Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Pd., saya Haji Syamsul Hakim, saya Basarudin, S.Hi., S.Pd., M.Pd., M.Haji., saya Dr. Hamdan Baharudin, M.Pd.I., saya Abdul Ghani, M.Pd., saya Hasan B.Hd., S.Pd. Lulus tahun berapa, dan apa pekerjaannya sekarang? Alumni MTS tahun 1989, peneliti ahli pertama BRIN, mahasiswa S3 Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan linguistik dan sekarang sebagai ketua yayasan dan sebagai pengajar kitab. Saya alumni tahun 1994. Pekerjaan penyuluh agama ahli madya, dan pengajar kitab di Ponpes Darul Ulum PONI, tempat tanggal lahir, Braim Lombok Tengah. 1978, saya alumni MTS, Darul Ulum tahun 1994, sedang menyelesai S3 Hukum Keluarga di UINSGD Bandung, profesi hakim, wakil ketua pengadilan agama Nabire, alamat, Berora, tahun masuk, angkatan, 1996, pekerjaan sekarang, guru SMAN 1 Praya, alamat, Dompu, tahun lulus, 1994, pekerjaan sekarang, Kepala MTS, Fadilatul Islamiyah Dompu. Saya lulus di MTS Darul Ulum Braim tahun 1989, pekerjaan saya PNS dan Kepsek SDN 007 Tulin Onsoy Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Apa kesan dan pesan untuk Ponpes Darul Ulum Braim? Kesan dan pesan. Pondok Pesantren Darul Ulum adalah lembaga yang siap mengajar dan membimbing putra-putri Anda untuk menjadi santri YG berprestasi, unggul, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ponpes Darul Ulum bukan hanya mengajarkan Quran, hadits, kitab, tapi juga mengajarkan kehidupan berbangsa dan beragama. Kesan dan pesan, Ponpes Darul Ulum selalu di hati, terpatri dalam sanubari, yang menempa diri, dari alfa menjadi insan penuh arti. Kesuksesan santri Darul Ulum Braim berkorelasi dengan keikhlasan muasisnya dalam menempa santri-santrinya. Sangat dirasakan kala itu beliau, Abah TGH. Muhsin Buhari, rela rumah satu-satunya menjadi ruang kelas dan dijadikan tempat menginap santri. Ulum adalah salah satu madrasah yang menempa diriku sehingga menjadi seperti ini, walaupun pada saat itu, TH. 1991 hingga 1994, masih tergolong belum maju, namun sangat berkesan bagi kami, karena DU menjadi madrasah pemula yang mengajarkan kami ilmu dua agama. Dan saat ini DU berada di posisi yang sangat gemilang berkat muasis dan para ustaz, Zah yang ikhlas mendidik para santri. Sehingga tak sedikit para alumni menjadi orang dua hebat, sukses selalu DU Braim, semoga selalu menjadi rujukan bagi para tulab bah yang haus akan ilmu. Utara, kesan, tiada kesuksesan tanpa mencucuri keringat dan air mata, pesan, mondoklah di Darul Ulum, banyak ilmu yang bermanfaat.